Tendangan penalti emang gak pernah mudah ya untuk seorang penjaga gawang. Menahan sepakan 12 pas jelas sulit. Dibutuhkan konsentrasi tinggi, mental bermain, dan pembacaan arah bola yang mumpuni. Tapi bagaimana jadinya jika kamu dihadapkan sebuah penalti di menit-menit akhir? Tekanan jelas lebih berat dari biasanya, tapi tunggu, kiper-kiper ini berhasil menepisnya. Dan inilah save penalti dari penjaga gawang di menit-menit akhir pertandingan. Gianluigi Buffon. Unggul 1-2 atas tim tuan rumah Fiorentina, Juventus bisa saja gagal meraih 3 poin usai tim tuan rumah mendapatkan penalti di menit 90. Tapi tunggu, di bawah mistar ada Buffon. Ia begitu tenang melihat dan membaca situasi dan yes, tembakan itu berhasil Buffon tepis. Ter Stegen, Raja Penalti. Ya, Ter Stegen menasbihkan dirinya sebagai kiper yang sangat sulit untuk dibobol lawan, bahkan melalui tendangan penalti. Lihat saja bagaimana ia berhasil menyelamatkan gawangnya dari tembakan pemain Sevilla di menit 90. Wow, great save Ter Stegen. Joe Hart. Menghadapi Barcelona di ajang Liga Champions, tim El Barca mendapatkan sebuah penalti di menit ke-94. Tapi lihat, Joe Hart yang melihat Messi menjadi algojo tak gentar sama sekali. Membaca arah bola tendangan Messi, ia berhasil melakukan tepisan yang luar biasa. Good save, Joe Hart. Gianluigi Donnarumma. Menghadapi Torino, AC Milan yang unggul 3-2 bisa saja disamakan oleh tim lawan. Ya, Torino mendapatkan penalti di menit 95. Tapi tunggu, Donnarumma sangat tenang. Kiper muda Italia ini berhasil menepis tembakan Belotti dan menjadi kunci kemenangan AC Milan. Donnarumma para rigore di Belotti e nega il pareggio al Torino. Poi allontana la sfera la squadra rossonera. Titoli di coda, vince il Milan, la prima di Montella coincide con un successo contro il Torino dell'ex Milan. Arthur Boruc. Mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan di menit 90, Luisa harus menerima tembakannya dilahap oleh Arthur Boruc dan membuat tim United kalah 1-0. Good save, Boruc. Manuel Almunia. Kiper asal Spanyol ini berhasil membuat penyelamatan heroik saat menghadapi Leicester City. Ya, dalam laga panas kontra Watford, aksinya menggagalkan tendangan penalti di menit 97 begitu luar biasa. Double save Almunia. Mendapatkan sepakan penalti di masa extra time final Liga Champions, Robben benar-benar memiliki peluang untuk membawa tim Bavarian menjadi juara. Tapi tunggu, malam itu milik Cech. Ia berhasil membaca penalti dari Robben, bahkan menghentikan dengan menangkapnya. Amazing save, Cech. Strakos. Mendapatkan sepakan penalti di menit 97, Paulo Dybala punya peluang besar untuk membawa Juventus menyamakan kedudukan atas Lazio.
mengarahkan bola ke sudut gawang. Oh my god, bola itu berhasil dibaca Thomas dan save. Sorry Dybala. Seven Ulrey berdiri tegak dan membawa bola yang ditendang pemain Stuttgart. Kiper cadangan Bayern ini berhasil mengantisipasi tendangan di menit-menit akhir tersebut dan what a save. Ulrey saves this last second penalty and Bayern win. Jadi itulah beberapa aksi spesial dari para kiper yang melakukan save di menit-menit akhir. Mengagumkan, bukan?